Selamat pagi Zizi, selamat pagi juga kalian semua. Saat ini saya berada di persimpangan Jalan Majapahit menuju Jalan Gajah Mada di Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan Harmoni. Nama Harmoni ini pada zaman pemerintahan Belanda merupakan gedung milik pemerintahan Belanda. Dan Harmoni ini pada zaman pemerintahan Belanda, gedungnya ada di belakang saya, merupakan tempat berpesta sosialita Belanda. Dan pada saat pemerintahan Inggris berkuasa di Batavia, tempat ini juga dijadikan titik kumpul, titik bertemu dan juga beramah tamah. Selain itu juga menjadi tempat mencari jodoh. Dan namun pada tahun 1985, Pemprov DKI Jakarta terpaksa membongkar gedung ini dengan alasan untuk pelebaran luas jalan. Namun kali ini saya tidak akan membahas masalah gedung Harmoni, tapi saat ini saya akan menginformasikan kawasan lalu lintas di kawasan Harmoni. Tepatnya di belakang saya merupakan jalan Hayam Wuruk yang akan menuju ke Gajah Mada. Kondisi lalu lintasnya terlihat padat, terlihat ramai, bahkan cenderung padat karena terhambat oleh lampu merah. Namun dari arah Surya Pranoto dan juga Veteran menuju Gajah Mada terlihat ramai lancar. Dan dari arah Hayam Wuruk menuju Juanda terlihat ramai lancar. Dan kondisi saat ini di kawasan Harmoni di hujan rintik-rintik atau hujan dengan intensitas rendah. Dan dihimbau untuk para pengguna sepeda motor terutama agar berhati-hati karena jalannya licin dan menggunakan mantel. Zizi.